Setelah melalui tahapan penyidikan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari akhirnya menetapkan dua orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pupuk subsidi. Kedua tersangka merupakan pihak pengecer kelompok tani di Kecamatan Muara Tembesi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari akhirnya berhasil mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk subsidi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Setelah melalui serangkaian kegiatan penyidikan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari, Faris Rahman, mengungkapkan dua orang tersangka ini yakni berinisial KA sebagai pengecer yang merupakan pemilik toko Tio Tani dan NA sebagai ketua gabungan kelompok tani. Keduanya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk subsidi khusus di wilayah Kecamatan Muara Tembesi. Dugaan tindak pidana korupsi ini yang kami tangani untuk khusus di wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan dilakukan oleh pengecer Tio Tani. Jadi pengecer Tio Tani ini wilayah kerjanya atau dia bisa menyalurkan pupuk berdasarkan penunjukan dari distributor, itu wilayah kerjanya di Muara Tembesi. Jadi baru yang paling kita temukan bukti yang paling terang di Muara Tembesi, nanti kemudian akan yang di wilayah-wilayah selanjutnya. Faris Rahman mengatakan potensi kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka terhadap program pemerintah pusat ini diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Di mana dalam aksinya, pupuk subsidi dijual tersangka di atas harga eceran tertinggi kepada para petani yang tidak terdata dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau tidak berhak sebagai penerima. Sementara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, kedua tersangka telah dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Muara Pulian dan akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Subsidiar Pasal 3, Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yakni dengan ancaman pidana kurungan 20 tahun penjara. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.